saya udah ingatkan Pak Kanwil juga Pak Dirjen, ini sensitif, barang ini sensitif dan memang keji, ya maka dia tidak boleh treatment harus betul-betul. Jadi kadang-kadang ada juga provokasi. Jadi itu saya minta jangan bikin hoax lah, ya. Nggak ada istimewa. Jangan bikin hoax. Nanti kalau kita laporin dia bikin hoax, gak enak, ya kan? Tapi cobalah. Kalau ada fakta, let me know, Pak Dirjen, ya kasih tahu ke kita.